Ya teman, kita mulai lagi ya. Yuk, itu ada sedikit hampar-hamparan di pinggiran sana ya. Nah tuh, coba kita cari. Yuk, kita hati-hati teman, hati-hati. Bukan lempung putih ternyata. Kita lihat di sini teman. Wah, ini kuarsa campur jasper, ada kenditnya tapi sayang nggak ada tapak jalaknya teman-teman. Yang aja lah. Apa nih? Nah, ini motifnya bagus nih, saya ambil ya. Ya. Ini lagi. Saya ambil martil dulu. Kuarsanya bening-bening teman-teman. Kuarsanya bening-bening. Tak kira ya. Pecah. Jelek teman, saya lihat apa nih. Pakai madu ya. Oke, yuk kita lanjut. Ini kita lihat dalamnya ini apa. Ice hitam. Oh, tapi ini bagus. Es licin teman. Bagus nih. Saya ambil. Ya. Skin arrow. Ini sekelas jasper. Sekelas jasper. Bagus tapi teman-teman tuh coraknya, ada coraknya lah handinya ya tuh. Oke yuk kita lanjut. Nih bersih nih, saya ambil. Yuk. Masukin lagi. Kurang lah super kuning. Ini bagus nih, sip. Pasang dulu. Ya bagus ya.
Jadi satu cincin nih saya ambil. Ini mana indukannya nih, bagus nih. Cahan nih. Apa ini? Oh, oh, ini gede nih. Bagus enggak dalamnya ya? Kita lihat teman ya. Kita lihat dalamnya. Wah, jelek. Jasper belum melah nih, saya ambil lah, bagus. Itu pecahnya kemana ya, besarnya yang tadi itu? Ini kecil nih. Bagus nih teman, kecil yang tentang ini banyak sih kayak gini. Banyak teman-teman yang kecil. Bagus teman, malah mata pecah toh ya, masih bisa dibentuk ya. Aduh sayang banget. Tuh tuh, oke coba. Enggak dipecah, penasaran, takut dalamnya jelek bawa pulang, dipecah bagus. Ah cempaka madu dapat. Kita basahin. Dapat maka madu nih lumayan. Oke lagi kita titik-titik sini lagi. Cek. Itu apa? Warnanya semu-semu ungu, bagus enggak tapi ya dibentuk ya. Kejadiannya saya bawa dulu lah.
cari lagi. Wis. Kan fosil. Apa? Fosa. Ini ke sini-sini. Oke teman, aduh miring kamar aku. Pesan ini cukup ya. Oke, dadah.